Oke, salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas laporan P2H operator. Oke, langsung saja kita kita bahas ya. Nah, ini adalah hasil inputan P2H dari operator ya, temuan-temuannya. Sini smart record temuan tiap hari dari operator. Di sini dari record by shiftnya, untuk shift siang sebanyak 2,9 ribu record dan shift malam 2,8 ribu record. Ini total temuan berdasarkan bulan. Ini Januari 588, Februari 884 temuan, dan seterusnya. Wah, paling banyak di bulan Agustus ini. Dan ini untuk tipe unitnya ya. Kelihatan di sini tipe unitnya sebanyak atik 37%, OHT-nya 33%. Jadi untuk recordnya total record 6.000 record temuan dari Januari sampai dengan Oktober. Ini untuk tipe unitnya. Unit model recordnya sudah dibagi berdasarkan tipe unit. Oke. Dan bebas saja ya. Untuk filter berdasarkan operator. Di sini kelihatan yang paling banyak operatornya. Dapat temuan nih Rijal, bisa langsung diklik, dia akan terfilter otomatis. Oke, atas nama Rijal, sip siang 69, sip malam 65 temuan. Ini record per bulannya, dan ini tipe unit yang dilakukan P2H, yang ditemukan di P2H itu Uditrak, OHT, dan ADT. Ini kelihatan list-listnya ya, recordnya per tipe aset, tipe unitnya. Oke, bisa diklik nih, terfilter otomatis untuk wet body truck saja. Jadi secara otomatis terfilter dia OHT putar dia untuk atas nama Rijal semua. Contoh atas nama Rijal ADT kelihatannya hasil temuannya ini. Oke, ini berdasarkan operator, filter berdasarkan kode unit. Wow, AD21, OHT216 nih. Paling banyak temuannya nih. Kita cek aja langsung. Oke. Ya. Berdasarkan kode unit. Jadi kelihatannya temuan apa-apa saja, tanggal berapa, shift apa, dan operatornya siapa ini. Banyak ini berhubung pack sampai 100 bisa digeser lagi. Sampai 185 record. Oke. Kembalikan ke general untuk semua unit. Oke, ini bisa diklik di sini juga bisa sih, filter filter otomatis dia berdasarkan tipe unit. Seriki ini bebas saja deh. Tinggal klik 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 klik.
Oke, ini teman operator nih, tinggal klik-klik-klik selesai. Semua record tampil dalam hitungan detik. Ini bisa diubah nih. Ini berdasarkan tipe unit. Kemudian kita ubah ke model unit, tinggal diklik. Ini berdasarkan mereknya ya. Bisa diklik merek Volvo, dia tidak akan terfilter otomatis. Sini pun akan ngikut. Semua record yang merek Volvo akan listnya akan muncul di sini. Dan di sini juga. Dan di sini juga total temuannya per bulan. Di sini total teman per shift. Merek cat filter otomatis Matsu. Oke, Sunny. Oke, Tachi. Ya, semua sudah otomatis ya. Berdasarkan apa lagi nih, klik lagi berdasarkan tipe unit, berdasarkan apa lagi nih? Oh nih, total temuan nih, kita klik electrical paling banyak di 773E, 400 record. Tinggal diklik aja nih, kelihatan nih electrical antena, rotary antena. Oke, bebas aja nih, tinggal klik-klik berdasarkan kriteria electrical, cek kabin. Temuan di kabin paling banyak di seri E, 110 record, dan seri G 110 record, dan ini hasil temuannya ya, kelihatan di sini. Suspensi bebas saja ya, kriterianya tinggal klik-klik akan muncul di sini. Nah, ini hasil temuannya nih. Ini untuk tipenya bisa di mungkin bisa difilter di sini, tinggal klik 40E maka di sini akan muncul 40E semuanya. Ya, kembali ke awal, menu awalnya. Ini total unitnya yang di P2 sebanyak 163 unit. Dan di sini bisa disetting berdasarkan tanggal. Misalnya ini kita mau memunculkan, sorry, misalnya kita mau memunculkan temuan bulan Oktober aja nih. 1 sampai tanggal 15. Kita klik terapkan. Nah, yang akan muncul bulan Oktober aja nih. Record bulan Oktober yang akan muncul. Nah, ini untuk bulan Oktober kelihatan. Total temuan berdasarkan tipe unit.
satu unitnya. Ini detail unitnya di sini, temuan berdasarkan detail kode unitnya. Ini bebas saja setting berdasarkan tanggal, atau bisa dibilang filter, filter berdasarkan tanggal. Dan untuk database-nya ya sederhana, cukup spreadsheet yang diupdate setiap hari. Kemudian diolah datanya berdasarkan dengan itu Business Intelligence Tool. Oke, sekian untuk report P2 hanya. Terima kasih.